Yo lur, balik lagi di kata kampret. Oke, sekarang kita ada di belakangnya. Kita sekarang di daerah alun-alun Gresik. Lebih tepatnya di belakangnya alun-alun Gresik itu ada kafe yang namanya Beli Kopi. Jadi daripada penasaran, lebih baik kita review makanan dan minuman yang ada di Beli Kopi. Langsung saja kita pesan di kasirnya. Selamat datang di Beli Kopi. Silakan mau pesan apa? Pesanan baru diterima. Kopi jeli gula aren 1. Kopi jeli gula arennya 1. Atas nama siapa? Kata kampret. Nambah apa lagi, Kak? Kopi susu Bandung 1. Nambah apa lagi? Sama ini roti apa? Itu ropang boba, Kak. Iya, ropang boba 1 sama yang satunya Oreo. Ropang Oreo ya? Iya. Ini aja, Kak. Iya. Kopi jeli gula arennya 1, kopi susu Bandungnya 1, sama ropang bobonya 1 ya. Nambah lagi ropang orenya 1. Iya. Kami sistemnya, Kak. Ditunggu di samping ya. Terima kasih, Kak. Selamat datang kembali. Feel my heart, it's bitter. Oh, my body's breathing, it's just you. Kalau dari baunya ini bau-bau
membau buat apa ya ini namanya? Bakaran ya udah. Disini lah aku ya, juga gak paham. Gimana rasanya? Ya rasanya gitu, enak. Kayak roti-roti mahal gitu, kayak roti-roti yang gemel tuh. Coba sama bobanya gitu, gemel. Atau kau lebih menambah eksistensinya? Jadi boba itu enggak hanya untuk minuman saja ternyata ya? Iya, bisa juga untuk topping makanan. Topping makanan juga bisa. Ini kan saya sudah nyoba yang ini. Kakaknya coba dong yang ini. Kamu ya, boleh ya, permisi ya. Pakai sendok ini? Iya. Saya buka dulu ya maskernya ya. Enggak apa-apa. Biar teman-teman tahu gimana sesosok karyawannya di sini gitu. Gimana rasanya? Pasti ngomongin. Iya, sudah pasti enak dong. Iya. Coba yang itu, roti kopang Oreo. Boleh. Oke. Coba aku sembuhkan. Iya. Yang ini roti kopang Oreo. Karena toppingnya topping Oreo. Jadi, kopang itu apa? Ropang itu roti panggang. Rotong? Ropang. Oh, ropang. Oh, iya. Ropang. Iya, sip ya. Cobain langsung aja. Oreonya kerasa sih. Coba. Kakaknya coba. Coba lagi. Permisi ya. Gak apa-apa. Di sini lu memang coba-coba. Gitu ya. Bismillah. Gimana? Jelas enak. Gimana guys ini ngomongnya enak? Maksudnya rasanya itu loh, apa yang membuat menjadi apa ya, best seller lah itu namanya. Karena ada macchiato-nya ini. Oh, iya. Macchiato. Macchiato itu cheese foam. Cheese foam. Mana itu? Cheese foam. Sekarang kita coba minumannya. Yang ini apa gak namanya tadi? Bro. Kalanya tadi beli yang jelly gula aren. Kita coba ya. Iya. Kita saya coba ya. Iya. Boleh. Boleh, silakan. Aku tahu kenapa ini namanya beli kopi meskipun es. Mungkin bahan dasarnya kopi ya. Iya. Tapi kopi juga enak loh dijadiin es ya kayaknya. Tapi kok enggak ada bobonya kayak roti itu ya? Bisa. Kita juga menyediakan nambah topping boba. Oh. Cuma 2.000 aja untuk semua varian minuman. Iya. Oke. Terus ini bukanya yang di belakangnya alun-alun ini sejak kapan ya? Sejak pertengahan bulan Juli. Juli? Iya. Terus katanya kerja di sini mulai bulan? Saya di sini mulai pertengahan Agustus. Nek, di sini ini ada berapa cabang kan? Di sini ada 2 cabang. Yang pertama di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, alun-alun Gresik, dan yang satunya ada di Jalan Jawa GKB. Jadi kalian rumahnya deket-deket GKB, monggo mampir beli kopi. Iya. Gitu ya. Meskipun tulisannya beli kopi, bisa juga dibikin es. Dan nggak bikin kembung kan kayak. Biasanya kalau kopi-kopi pakai air dingin yang kembung ini kan es ya. Dan tidak ada. Dan juga tidak, bukan varian kopi aja, ada juga yang non-kopi, kayak paling bestseller di sini yang non-kopi karamel susu. Pastinya anak-anak muda belinya karamel susu. Karamel susu? Iya. Oh iya, gak mau tanya. Ini kan gak ada waitress-nya ya untuk iya. Nganterin minumannya. Terus kalau yang bersihin ini gimana? Kalau ada orang selesai ngopi, terus siapa yang bersihin? Jadi giliran, semua staff bisa. Berarti yang dibawa itu? Iya, bergantian. Kenapa nggak namanya kok beli kopi, kok nggak beli es, apa beli apa gitu? Mungkin salah satu minumannya itu variasinya dari kopi ya. Itu bahan dasarnya. Iya, bahan dasarnya kopi. Dari kopi, nggak jadi kayak termotivasi. Mungkin orang Indonesia juga banyak yang suka kopi, makanya kasih nama kopi iya. Gitu, biar semakin tertarik. Ya kak, kalau itu kan pertanyaanku sudah terjawab semua. Mungkin ada kata-kata untuk penonton. Iya. Buat warga Gresik dan sekitarnya, jangan lupa mampir di Beli
kamu yang ada di cabang Gersik. Karena kita menyediakan berbagai macam minuman dari kopi maupun non-kopi. Kalau yang buat kalian yang suka kopi, kalian bisa nyobain yang paling best seller yaitu kopi susu gula aren. Dan yang non-kopi bisa kalian coba yang karamel susu ya. Aku tunggu kedatangan kalian, kita ketemuan di Bully Coffee ya. Oke teman-teman, buat kalian yang sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Satu subscribe Anda berjuta semangat bagi kita. Oke teman-teman, bye-bye. You ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries, as we'll find.